Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pagi hari ini, hari Kamis 27 Oktober 2022, tepat jam 8.30, saya kembali berada di atas jembatan Tegaluar atau jembatan Arsen di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Saya akan melihat beberapa kegiatan yang sedang dilakukan di bawah jembatan ini di subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung. Sepanjang jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung, mulai dari stasiun kereta cepat sebelah timur hingga di bawah jembatan ini, banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan berbagai aktivitas. Dengan semakin dekatnya rencana uji dinamis trainset kereta cepat KCIC 400 AF di stasiun kereta cepat Tegaluar, pekerjaan di area ini terus dikebut. Persis di bawah jembatan sebelah barat, terlihat para pekerja sedang melakukan penggerindaan rel yang akan dilakukan pemotongan dan pengelasan kembali. Di jalur 2, dari arah timur terlihat beberapa orang sedang mendorong barang di atas troli. Kalau dilihat dari seragam yang digunakan, nampaknya mereka adalah para pekerja persinyalan. Di ujung sebelah timur, dekat dengan stasiun kereta cepat Tegaluar, terlihat ada kepulan asap. Nampaknya para pekerja sedang melakukan pengelasan dengan cara las termit, di mana ada cairan kimia yang dibakar dengan gas, sehingga menimbulkan kepulan asap. Thank you.
sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Kamis 27 Oktober 2022. Melihat berbagai aktivitas yang sedang dilakukan di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung di sebelah barat stasiun kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.